Pemirsa, aula balai desa tempat menyimpan karung beras bantuan sosial di Desa Sari Rejo terbakar. Akibatnya ratusan karung beras bansos yang belum disalurkan ikut hangus terbakar. Korban padi ini kebakaran di... Kebakaran menghanguskan seluruh bangunan aula balai desa Sari Rejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah pada Minggu sore. Tak hanya bangunan yang luluh lantak, 216 karung beras bantuan sosial juga ludes terbakar. Menurut Kades tempat, total ada 407 karung beras masing-masing berisi 10 kg. Dari jumlah tersebut sudah tersalurkan sebanyak 191 karung dan tersisa 216 karung. Di atas. Berarti memang beras itu disimpan di aula? Iya. Terus gak ada yang jaga berarti, Mas? Ada yang jaga, tapi kebetulan sudah pulang karena ini kejadiannya pagi hari. Pagi hari ya? Iya. Berarti diketahui oleh warga berarti, Mas? Siap. Terus untuk penggantinya gimana, Mas? Nanti sudah diusahakan sama Pak Camat, sama kita juga sudah matur sama pihak kantor pos. Koordinasi itu nanti insya Allah secepatnya mau diganti. Pihak desa sudah melapor ke kecamatan untuk bisa mendapatkan beras bansos pengganti. Sementara aparat keamanan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.